Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan Amanda Manopo dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin, 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 ya robbal alamin. Kembali lagi, kita akan membahas artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan Arya Saloka dan Amanda Manopo? Jadi bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita terupdate seputar Arya Saloka dan Amanda Manopo, tekan tombol subscribe di bawah ini. Supaya kalian semua selalu mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari channel ini setiap harinya. Nah guys, bagi kalian para penggemarnya fans Arya Saloka dan Amanda Manopo, tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah guys, langsung aja kita ke topik pembahasan. Siapa yang tak kenal sama artis yang satu ini? Arya Saloka dan Amanda Manopo, keduanya sukses membintangi sinetron Ikatan Cinta. Dalam perannya sebagai Andin dan Aldebaran di sinetron itu sukses membius hati para pemirsa. Atas kepiawaiannya di dalam berakting, kini nama Arya Saloka dan Amanda Manopo semakin banyak yang mengidolakannya. Tak hanya di kalangan emak-emak, di kalangan bapak-bapak pun nama Arya Saloka dan Amanda Manopo kini menjadi sang idola. Maka tak heran kalau Arya Saloka dan Amanda Manopo sering dijodoh-jodohkan oleh para fansnya itu, karena keduanya memiliki kecocokan satu sama lainnya. Saat adegan inilah Arya Saloka tak sengaja melihat kalau ada tanda lahir di punggungnya Mbak Amanda itu. Namun ada kabar mengejutkan kita semua, di mana saat melakukan adegan ini sama Amanda, Arya Saloka tak sengaja melihat ada tanda lahir di punggungnya Andin. Saat melihat tanda itu, Arya Saloka pun kaget, ternyata Andin mempunyai tanda lahir tersebut. Ada bikin heboh emak-emak sejagat raya aja. Mengenai hal itu, Andin pun malah tertawa dan tak menghiraukan semua itu. Andin pun malah menanyakan Mas Al tanda lahirnya kayak gimana, bagus apa enggak, ungkap sang Amanda itu. Gara-gara tanda itu, kini Andin dan Aldebaran menjadi viral di sosial media ya guys. Ada bikin kita semua baper abis pokoknya ya guys. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas info dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.